Halo Sobat Ekdis, aku Feni dan sekarang aku lagi ada di Green Hotel Cilegon. Sobat Ekbis, di dalam sini itu nuansanya taman banget ya. Kelihatan banget, ini ada gazebonya, ada tempat untuk santai, meja, dan kursi. Terus di sini juga banyak tanaman. Seru banget pokoknya, ini alam banget sih. Nah, selanjutnya fasilitas yang ditawarkan itu ada kolam renang. Nah, kolam renang ini cukup luas ya. Ada wahana perosotan, sampai kolam arus yang mengitari taman itu sendiri. Nah, terus di sini juga ada beberapa tanaman yang bikin kamu nggak kepanasan banget sih. Ini adem pokoknya. Yuk kita jalan-jalan. Nah, di sini juga banyak banget spot-spot foto Instagramable seperti yang di belakang aku ini. Tapi ini juga tetap mengusung tema back to nature, jadi kelihatan vintage banget ya. Nah, sekarang kita lagi ada di kolam renangnya, guys. Kalau kalian nginep di sini, view dari kamar yang di sana akan menuju langsung ke kolam renang. Nah, jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang membawa keluarga, adik, atau siapapun itu, dan bisa diajak buat seru-seruan di sini. Oke, kalau gitu kita udah keliling-keliling dan kita sekarang langsung ke kamar hotelnya aja ya. Ayo ikutin terus. Nah guys, sekarang kita udah di depan kamarnya. Nah, langsung masuk aja yuk. Oke guys, jadi kita sekarang udah ada di dalam kamarnya. Jadi kamar ini tipe superior twin bed, jadi kasurnya ada dua ya teman-teman. Nah, kesan pertama saat aku masukin kamar ini itu konsepnya dapat banget ya, yaitu back to nature atau kembali ke alam. Bisa dilihat dari detail-detail interiornya itu kayak ini ya contohnya, dia dari daur ulang kerang. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke sini. Nah, ini kalian dapat meja untuk barang, naro-naro barang.
terus ada rak sepatu, dapat single hotel juga. Nah selanjutnya kita dapat dua kasur nih guys. Dua kasurnya empuk sih guys, nyaman banget sih untuk kalian kalau mau nginep kesini. Nah untuk kasurnya sendiri juga masih dengan konsep yang sama, yaitu back to nature, bisa dilihat dari detailnya ya guys. Nah itu kayak semacam tekstur-tekstur kayak gitu guys. Oh guys, aku mau cobain kasurnya nih guys ya. Empuk sih guys, nyaman banget. Bisa santuy, TV, ada TV kan. Nah untuk fasilitasnya sendiri, kalian dapet TV yang segede ini, kira-kira 27 inch lah ya. Nah selanjutnya kalian dapat fasilitas meja ya, dengan stop kontak, ada teko elektrik buat kalian yang mau teh atau ngopi, ada gelasnya, juga disediain 2 air mineral, dan tidak lupa tisu. Nah seperti hotel pada umumnya, pasti difasilitasi AC lah ya, jadi kamar ini ada 1 AC ya. Menurutku kamar ini cukup luas dan cukup nyaman untuk harga yang ditawarkan. Nah untuk harganya sendiri, di sini menawarkan Rp460.000 untuk 1 malam. Overall untuk harga segitu cukup luas dan cukup nyaman untuk kamar tipe superior ini. Nah untuk kamar mandinya sendiri, kalian dapat 1 wastafel, 1 shower, dan 1 kloset duduk. Nah di sini juga ada perintilan-perintilannya nih. Ada gelas untuk kumur, ada pasta gigi dan sikat gigi, dan juga ada sabun. Oke guys, jadi kita udah di kamar selanjutnya. Wah, kapan ya lope-lope? Ada bunganya, ada bebek, ada balon. Ini sih romantis banget sih guys. Hotel Cilegon itu sendiri menawarkan paket honeymoon ya guys. Jadi bagi kalian yang punya pasangan dan pengen romantis-romantisan, bisa banget nih nginep di sini. Dan untuk kalian yang pengantin baru, cocok banget parah. Nah kebetulan kamar yang aku datangin ini difasilitasi dengan paket honeymoon. Untuk kalian yang mau paket kayak gini juga, kalian dapat dekorasi kayak begini ya guys. Kurang lebih ada bunga-bunganya, ada balon. Nah lucu banget ya guys, cocok banget nih untuk kalian yang pasangan muda. Nah untuk harganya sendiri, baik tipe twin bed maupun queen bed itu menawarkan harga yang sama, yaitu Rp460.000 untuk 1 malam. Nah harga ini merupakan harga yang cukup affordable ya untuk fasilitas yang ditawarkan. Nah Sobat Ekbis, kalau kalian datang di malam minggu, kalian dapat fasilitas barbecue, dessert, dan ada live music. Dan makanan-makanan di sini juga enak banget loh. Pokoknya malam minggu di sini seru banget deh. Nah seru banget kan nginep di Green Hotel Cilegon? Kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ekbisbanten.com biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar ekonomi dan bisnis di Provinsi Banten. Nah aku lanjut barbekyuan dulu ya. Bye-bye!